cara nyepet lebet kecil umur 6 hari pakai sendok biar aman. Ini biar aman, ini telahnya nih ya. Oke. Kalau mau nyahunya sendok ya aja. Ini caranya taruh di bawahnya, angkat. Nah, dia akan mengunyah-unyah terus. Ini belum melek, belum melek full, melek dikit aja. Pakai tisu biar nggak kotor. Ini ntar, ini kasih ini. Ini semprotkan sini cerut. Pakai ini bisa, tapi lebih baik pakai sendok aja biar cepat bisa makan sendiri. Pakai sendok aja. Terus sambil lagi ini adiknya umur sekitar 3 harinan. Ini 3 hari ini adiknya. Soalnya kita ambil dari bawah, naikkan ke atas. Nah ini anak akan terangkat, dia akan makan. Makan sendiri toh. Habis toh 1 sendok. Ini adik kecil juga mau ngelalah ini. Ini suka sekali. Kunyah-kunyah terus dimakan. Perutnya gendut toh. Ini tambah lagi yang ini, yang kecil ini, biar kenyang. Benes ben wiken si kecil ya. Masih terus ini kunyah-kunyah masih mau. Lucu. Jangan terlalu kental ya, karena ini burungnya masih masih kecil, jadi agak encer. Ada yang kotor ini bu sapi pakai tisu biar gak lekat. Ya inilah hasil, kita kembalikan ganti, ke sini ganti. Kembalikan ke sini ya. Ya. Ini kembalikan ke